Kami news update pemirsa IHSG menguat pada penutupan pasar saham sesi 1 dan untuk mengetahui perdagangan saat ini kita langsung bergabung bersama rekan Prilia Carvalo dan juru kamera Nova Maulana langsung dari Bursa Efek Indonesia. Prilia bagaimana dengan pergerakan IHSG saat ini? pasca ditutup menguat pada penutupan perdagangan sesi 1 naik 7,89% ke level 4.681,37 kita akan lihat bagaimana kondisi YSG di perbukaan perdagangan sesi kedua pada pembukaan perdagangan sesi kedua YSG bergerak menguat atau bergerak di zona hijau naik 7,7 persen atau setara dengan 331,37 basis poin ke level 4.669,18 tercatat juga trading volume 5.623 juta lembar saham, trading value 6.922 miliar dan trading frekuensi 503 503.651. Tercatat 312 saham naik, 94 saham turun, dan 108 saham stagnan. Seluruh indeks sektoral mendorong IISG lebih tinggi, sehingga sektor aneka industri ini paling tinggi kenaikannya di antara 10 sektor lainnya, yakni 14,45 persen, diikuti sektor industri dasar 10,29 persen, dan sektor keuangan yang juga naik 9,26 persen. Ada sejumlah sentimen yang mempengaruhi pergerakan IISG di perdagangan ...dengan hari ini baik itu datang dari sentimen global maupun juga dari dalam negeri kalau kami pantau ini ada sentimen positif dan juga negatif kalau kita lihat dari global pasar masih diwarnai dengan sentimen positif berupa kenaikan indeks Dow Jones 14 persen dua hari yang ditopang oleh rencana paket ekonomi Amerika Serikat senilai US 2 triliun US dollar untuk mengatasi dampak dari wabah corona selain itu juga ada sentimen negatif dari global di mana pasar masih akan dipengaruhi oleh bursa Eropa yang saat ini tengah memerah dengan nilai 2 hingga 3 persen sehingga di sisi lain juga down future juga memiliki mengalami minus 100 poin lebih. Kalau dari dalam negeri sendiri kita lihat juga sama dan sentimen positif dan juga negatif yang mempengaruhi pergerakan IASG kalau untuk sentimen negatif sendiri terkait dengan kasus eh, jumlah kasus pandemik dari dalam negeri yang melumpuhkan beberapa sektor bisnis yang masih juga menjadi beban utama yang mengiringi penantian dampaknya terhadap ekonomi ke depan. Kita lihat memang ada sejumlah Faktor-faktor positif yang uh, dibuat oleh pemerintah Indonesia, seperti neraca perdagangan yang positif, ada juga pemangkasan suku bunga, dan juga kebijakan relaksasi. Ini dilihat memang belum bisa mendongkrak uh, kembali, atau juga belum bisa menstabilkan kepercayaan dari uh, para investor untuk uh, kembali uh, menanamkan investasi mereka di Indonesia. Namun, juga ada sentimen positif di dalam negeri, seperti uh, Bank Indonesia yang telah menyalurkan sejumlah dana untuk melakukan aksi beli kembali atau buyback surat berharga negara. Kita akan pantau terus Julita dan juga pemirsa bagaimana pergerakan IASK. Apakah sepanjang hari ini akan terus bergerak di zona hijau ataupun juga mengalami penguatan atau akan turun ke zona merah. Culita